Wah, Papa, biar aja kita juga kepingin lihat Papa. Dari sebuah video yang beredar luas di media sosial, kunjungan Presiden Jokowi tersebut juga diwarnai aksi emak-emak. Dalam video tersebut, tampak ratusan warga yang didominasi emak-emak menunggu kedatangan rombongan Presiden Jokowi di pinggir jalan persisnya di Jalan Waibakul, Sumba Tengah. Mereka tampak tertib, petugas kepolisian hingga personel TNI juga tampak melakukan penjagaan. Namun situasi menjadi berbeda, begitu iring-iringan mobil rombongan kepala negara tiba, terlihat warga yang semula tertib berjejer di pinggir jalan, tanpa dikomando malah menyerbu mobil Presiden Jokowi. Kemungkinan, mereka berebut demi bisa bersalaman dan melihat dari dekat sosok Presiden Jokowi. Karena terlalu antusias, emak-emak bahkan sempat menjatuhkan motor yang ditunggangi anggota Pas Pampres. Gantian. Kejadian itu bahkan tak menghalangi mereka untuk mendekati mobil RI1. Aparat keamanan yang mencoba menghalangi, bahkan tampak kewalahan, warga seakan tak peduli. Mobil Indonesia 1, minggir-minggir, teriak petugas, dalam video tersebut.